ini adalah kemenangan rakyat miskin, rakyat barisan paling bawah, rakyat kecil. Mereka mau disogok dengan uang dan sembako, mereka tidak mau terima. Mereka membuktikan bahwa kedaulatan rakyat masih hidup di Republik Indonesia. Mereka buktikan hari ini bahwa kita ini harus lebih setia lagi kepada rakyat kita, kepada rakyat Indonesia. Ini pelajaran hari ini. Saya terus terang aja sama dengan Pak Sohibul. Waktu kita majukan Anies Sandi, kita ya pasrah. Pasrah, karena kita termasuk paket hemat banget